Riang Prasetya, Ketua RT 011 RW 03, menjelaskan soal pengelolaan uang patungan warga senilai Rp53 juta rupiah untuk perbaikan jalan di Jalan Niaga, Blok Z4 Utara dan Blok Z8 Selatan, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Sebelumnya dalam pertemuan dengan anggota DPRD DKI Jakarta Ganis Wondo, Iman mempertanyakan perihal pengelolaan uang patungan sebesar Rp53 juta rupiah yang diserahkan warga kepada Riang. Dilansir dari kompas.com pada Selasa 30 Mei, Riang pun menegaskan bahwa kontraktor yang bertugas memperbaiki jalan di wilayahnya merupakan rekanan dari Iman sendiri. Sebelumnya Riang juga telah membenarkan bahwa Iman merupakan salah satu donatur perbaikan jalan. Dan ketika itu Iman juga memberikan dukungan sumbangan kurang lebih sebesar Rp390 juta rupiah. Menurut Riang, jadi total nilai yang diterima oleh kontraktor sebesar Rp443 juta rupiah. Dan seluruhnya telah disetor ke rekening kontraktor dari Pak Iman tersebut. Tidak ingin membuat pertanyaan menyesatkan, Riang pun menyebut ia memiliki bukti transfer dan juga kwitansi yang hingga kini masih disimpannya dengan rapi. Riang pun mengaku sudah membuat laporan keuangan hasil penerimaan dana bantuan dari warga kepada Pak Iman. Kwitansi tanda terima sumbangan pun sudah disertakannya dengan lengkap. Kemudian Ganis Wondo menggelar pertemuan dengan para pemilik ruko dan sejumlah warga di ruko Blok Z4 Utara, Pluit, Penjaringan pada Sabtu 27 Mei pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam pertemuan itu dibuat untuk menyerap aspirasi masyarakat usai deretan ruko di Pluit dibongkar karena dianggap telah mencaplok bahu jalan dan saluran air. Dalam pertemuan itu, Iman juga menyampaikan bahwa ia merupakan donatur senilai Rp396 juta untuk memperbaiki jalan di depan rukonya.